Panyay Kitay. Kita bertemu baru bak cerita polo kita sekali itu. Kali itu kita nyemangai bak tusuan ke 149. Sidak negian serumah serta ngop ngabang mayu. Benua niki kurang ari pangauli bau ke betuai ke kelir. Ngagai pengerami nikah lansam seroem polo. Tang nak memukai lebuah sidak datai bertengah rumah. Dia di geng seruai bini ya. Lalu bentun tuan kebutuhan tua batengah ruai dia. Geng tu nganuk bini ya medak tua ya kersaduangnya tadi lu nak ngisi-ngisi ya pedak ya. Ya nganuk bini ya madah ke bini ya nak nemunya don tua nya meku ya macam macam ya, aku bukai tadi. Bini ya nak nemu gengnya nya mabuk. Ya lu nguji ngasuh igiangnya pantar kian ke nak ngacau sira ke nyibur orang nak tua ba ruai tau ku mau pintu dia tadi tang maja laban igiang tu tang maja akan ngerampas mutua nyari bini ya dah mendak seruai carut bekenya dia orang lu ngrara seruai tang seruai sama ada ulih rara lebih lagi igeng kemaja dekang ngerampas butuh tuanya ari jari bini ya. Jako seruayanya besai. Bini ya nak ngasuh igeng tu ngacau orang ke nyadon tua dia. Tang igeng nak mendiang ke jako bini ya. Sida ni buang uji narit igeng kebukai. Lalu nak ngempang pengawak orang ke benua berjalai bebala maiwah. Baruai bermua pintu dia. Anak ke mendiang ke jako orang. Nyo ngasuh ya nyo talu ngesai kejari ni buang. Ige yang tu menya besai ku utang wai. Nyalai ya nyo mainar ngesai ke jari ni buang ke nguji dekat nariat ya. Tu dah ni buang tajak kriang dah. Nyo tadang bagai tengah ruai. Dekesai ke yang dejauh ke yang banyak ini. Pedak sidak budanya. Igeng terlalu bakal ke detik kau kurang agak di niam kue kian. Ya lu terempas melapui batisi di niam. Pedak serai nyu jejengam, nyu meliwur. Lalu bakal ke kalupuat. Kurang kemeda tadi bisi yang nguji kak ngidup kia. Lalu bisi gurang tadi au diri na ibuah. Medaknya berkenyak tadi ni buang lalu ngasuh bini yang tu ngambil air dalam periuk ia kebaktisi tiang para semak dapur sedak di bilik dia. Bini apa lalu buka guai mansang ke bilik. Datai apa semak tiang para dia ia medak utai ke dalam periuknya. Tak terdai perut babi lalu lawak sedak dua hari kuda. Tiang periuknya lalu nak ada basuh. Kakang bini yang ku cerita mai kuah perut babinya pansut keruai laban nya udah bepupu nya dah nya lebih hari bare nya nakak penyai nya kira kenyau nya sikin atau tempat age utanya nya bau datai deruai dia ni buang lalu ngasuh bini nanya tau kemi muar giang ngena kuah babi yang tadi ia kebari serta nyumpuk yang tadi. Lemau ketudah bini yang wei nanya hai perut babinya kenyumpuk yang tadi ngagai laki ya. Tang ni buahnya majak ngasuh. Dik kamu dah laki dia ngeredah hari keluputnya tau ke ngasuh ya terus luput sehari-hari itu. Ngau semalam-malam tu negi. Pihak ku negi yang madah ke bini yang. Nyo ni ngajak ni buangnya tadi.
nya baru bini negeang lalu nanya tudah igeangnya mak pala ngau mak muaya udah kertanjahnya tadi nya baru igeangnya lalu ngeliat matanya kesap-kesap udahnya medak bekenya dia ni buang lalu ngasuh urang nanggung igeangnya ke bilik kia ninganya dia ubau ada nak juga orang pun ada pelanggak kia terus nak cecamang ada tanggung ya gian ada tapan kia ke bilik kia bini gian mega alu nitiah ke bilik kia datai dia nengko cerita bini ya lalu nanya sudah gian masuk sudah giannya mengena air ya kebersih masuk semua air perut babi ya kenyo pupuknya tadi hari tu buah sudah gian udah ya temu diberi bini yang mandi serta lalu digari ya dia ya lalu ngiring igiang tu ngage bilik besai lalu ngasuh ya dia jenua ndak mindah ge harinya sudah igiang ndak nyawat bini age ya lu rebah ba biliknya serta lalu tindua ndak nemu teh age ini nah kita nampung baru wau pengawak orang kebalu walu nengah ruai. Sidak ya nyau nai buah ke pengawak sidak ke janggal tadi tau ke tepagangnya tadi tegal ulah gian seruai bini carut berbuat kebutuh tua kira tujuh pintu pia me nyau ke datai ba pengujung rumah dia manang seribu lalu ngayan ke diri baki ugan ya kayaannya tadi semina ugan aja ulah medak ya mana seribu lalu mai ugan mansang aga bilik ya bak putih setiap dia ninganya seruai apa lalu ngelengkak kepala mayu serta lalu mecah ke diri hari sidak ke berjalai bala mayu yang tadi mansang kujung rumah dia ianya aga bilik ugan bak putih setiap mua ada ulu mayanya dia orang medak ugan tak berjalai gutuk-gutuk ke diri wah nak begulai ngebala mayu hage mansang ngage ujung rumah kian irau bala mayu meda ugan tare tak bakal kebisi utai dekat dambe ya meda bekenya dia ni buang lalu nanya bungai noyang muka bungai noyang tadi nemu ke buah ugan tak nyerara diri ari sidaya ya ukai nama mana ugannya ada pegang adik tak ingat kepala mana ya ada baik mana seribu kamu eh ngabas bilik ya kian lapan manang seribu kudah berubatnya sobat lu ngiduk ya biar aku bangin yang madah ke nibuang tu nibuang kok cerita nak maga uliah madah mana seribu lapan mana seribu kengena kerabun mensia semina aki ugan aja dia buka ya mata lalu liah medak serta berandau ya nama dia berjalan mehugan ke mana seribu ninggal kepala mayuah mansang ngage bilik ya bepala tangga datai seruai ya ba mua pintu ugan dia seruai ya medak tebari udah sedia megai butuh tua dekat nyibur orang ke mansak mua pintu ugan mayanya megak mana seribu pun lalu muka mata antabari itu tadi oh, ngasuh ya uliah medak utai uliah medak ya nyalai lebuah seruai ke berjalai nyau duka datai baruai uganya tadi dia antabari dan udah medak lalu ngelala orang tuai ya kedebai ugannya tadi nah, ingat kita antabari itu udah bisa mimpi ya malam kemarin kelayanya tadi dasuh mana seribu dirugan karena ya nyak buan tebari itu agi ingat ke gamal mana seribunya lebuah seruai kemansang berjalai kia oh, serta datai buat mua pintu gandian tebari lalu nyibur manang seribu gagah amat memanang seribu medak pemanah pasan tebari kenyuak ketua yang agi ya ya lu tucum udah kenyeradak ketuanya tadi. Ugan lalu maik manang seribu terutama ke bilik.
di teruk cuap berat ngau ngai buang pansut keluar asal ucau nganau mengai tuak ni buar orang kemansat lagi pihak kugan madah ke entabari dah nyalai puyuh pan lalu ngambil butuh tuaknya hari naya serta lumansang lagi mua pintu nanti orang kemansat dia dia mau tu dan tebari pan lalu nak megak juga tu dah tuai lalu mansut kutai ke dempak bak mua mana seribu sereugan cukup melawak denah ke dia semua utai ke kemisi dalam biliknya utai kena segi di sedia ke ya utai kena segi di panduak ya segi dayan ke memang kelimpah hari sida pansuh manu pansuh babi salai jelu minyak macam ngau dua tiga iti macam utai bukai bakal sida upa bisa ngelawak bukai wei dayan ke dia ada bakal lawak umai kita dah meluah maya kita ke umai munyak ku aku tu dah aku ingat nanti kita dia orang ke umai nama tak lawak kita lawak kita nya daun rampu daun tekai sabi rebus bisa mu tak buka nak nanti sehingga maya tahunnya bakanya ke tau tadi makanya yang menang kita itu nadai tentu menyenang lawak tu dah nak daun babasnya boleh aku ngambil ngeruman bardas aku ratas dia tadi nasihat gak nadai dekat kacau tai dia aku tu dan tebari madah kemana yang seribu opo nak aku nemu no bisa nyini aku tai begitu dia aku ya bisa gak mimin kun tebari nyasin amat gede nyanyau nya mau ngira lawak buka eh ke tambah lawak ke dungkup kita serumah no pihak kugan ke amat kenyiannya mudah utai buka ehnya bisa dibantai ke tebari manang 1087 berniang ke tebari ya madah diri kenyang amat makai babilia ugan mayuh menua udah dipansa aku udah nur aku makai alai aku belian. Nah, aku kala ngemuas tu. Lalu kenyang amat makaya saya tu. Pihak kemana 1000 eh? Tudah tebari, tucum dalam hati. Sambil berniang kebukai. Dengar, Yakub mana 1000-nya tadi. Ah, udah makainya tadi. Dia tebari megak. Lalu mantai kait tua. Leban sikit indang adat basah kita iban. Hari munya-munya. Tiap kali orang udah badu makai, sigi diberi ngiruk tua. Nyak kebuah ketiban kelia, sigi nak nemu pungkang tua. Kena nabat ke diberi ngagai temuai, udah kurangnya badu makai. Tu me basa ketiban ke cukup, saya cukup mana saya sepi aku dah. Menyak ni bisi utak semetia ni, wai au, tau ke, ai cirunya. Nadai ai tuaknya mea ciri nombor satunya dia buat ketiban tak saya kenal lama spend bari mana 1000 untuk kemakai babilia uganya tadi asyik kedenah kan tebari tak bakal kena ada tegur udah berbasuk ngongirup tuaknya tadi dia mana tebari perlu madah dirinya dekat angkat leban bala mayuah ya kari setiap kebijalan yang tadi nyakkan untung bak pintu mana ugan dia dan seberau yang kan dia ya lalu tinggal ke Yakub aku amat berasa cukup lantang mati aku dah tamak babilia de ugan ditambah tambah kain tu ngau bela no tebari tengah rito nak lalai aku madah kenduk tu nyau bakain tu ngobla induk kami orang panggau libau utai ka disedia keserta denah kiapan bakal lawak kami panggau nya lain do aku nai buah pejaku maiwa laban aku sigi udah pejaku ngau di dalam mimpi di malam kemari ayak de ugan udah gak depadah kaku
Lalu aku bersampi ke pengawal tu. Diatur kita udah temu pengawal ikat lansam serai nuk pulau kenikah tu. Yalai ke pemana nuk ngau mparu tengah hari tu. Aku ninggal ke di utai sitai tu nuk awak kebisi di buan di. Anang gua yang medai dulu udah ngelebus pengawal tu. Baru nuan tahu medai ya udahnya. Baru aku madahkan nuan nama guna ya. Aku megak nyumpah kita sama belak gerai lalu lantang belama. Utai uliah kita mudah gerah udah tu. Mupua dulu aku kan no. Nuan angkat baru nitih kepala maiwah. Dia tahu sedak ya hanya. Dia kan tinggal keruai ubau. Dah lama lagi dah tadi tahu kepala maiwah. Dek pansuat baru. No. Seruai ujo. Sama magai tu ya. Nyibuar orang kemansa. Mua pintu kita. Buat aku. Pihak kemana seribu madah keugan seruai yang terbari. Ya perlu angkat mansang agai mua pintu. Datai bak mua pintu pedak pintu tertukang udahnya udah pintunya tukang mana seribu kan tak ayas hari mata aneh pintunya aja sikit dipedak main dipedak tertukangnya dah taya ke pansut keluar tadi nyak kena dah dipedak ugan sedua yang terbari ya nyalai nakak tu dulu au bak tusun di ke sekali itu dia nyak tusun teh ke 149. Okay. Nanti teh ketemu baru pak tusun teh 150 lah. Pemerik saya terima kasih ke kita. Au ya kena segi rindu ke ingat wai cerita 10 kita tu ne. Ya. Okey. Angkat tu kita buku lai. Mupuak dulu aku. Bye bye. Tapi malah peninggal kita ke medak ku, kita ke mendiang ke cerita tu. Tusi aku ke sekali tu hari YouTube. Nyalai nak ku busuang langiah gunung nak ku lesi nengalai hari nak ku tanjang nak kedah bulan nak ku parai nengalai lemai nak ku tulah nengalai tanah nak ku tumbang kedah gudang. Nyalai ku kemiau ke mungkal ke nanyau ke muntang ke nang kebang pang bisir kuriah bisir pantiah bisir titi bisir tali bisir cuan bisir teladan bisir tuna bisir selada labang subah patah jangan ubah ganti jangan kawi cari labang batiah ganti labang petani padang bulan ganti matahari cah kawah ganti kuali parai sedak ketuai ganti rebah kami. Yeah.
lamai deh. Oh to bisa, kanga ona udah na mensia malala ngo ya tungat tegol lakas pasti dak kerintai duduk ketimpai benoni ngapa ngetuai lepas tuai dekat pantai pikir tak dulu beliau. Entar sidak para udah nadai udah midang udah tumai undang besi dulu badi tinggal mata kebehui nyirung kai kita tuai sidak lama udah nadai kerajaan intai dua kiri. Awailah kami kaya raja tulung meta na mara gerainya mai burung petara raja menjaya lantang senang sau raja sepulang jana hidup menduku sau miku busu petara tambah rita jaga petara raja selam petara. Cerita asal kita anang dilengka mali dibuai enti berjalai betungkat keadaan enti tindu berpanggal kepengingan laban di rumah panjai kita.